Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, dear students and listeners everywhere. Uh, previously I have shared explanation about writing topic sentence and a few theories on writing paragraph as well as academic writing in English. Now we come to the next part of a paragraph called supporting sentences. Bagian sekarang ini yang akan saya jelaskan berkaitan dengan supporting sentences, seperti yang Anda lihat di gambar. Supporting sentences ini providing support to your topic sentence, jadi topic sentence itu perlu didukung. Nah, seperti yang Anda lihat di gambar, ada seseorang menggunakan laptop lalu dia duduk di atas dua buah buku besar, jadi ini menggambarkan fokusnya adalah kepada orang yang menggunakan laptop tapi dia didukung oleh dua buku yang besar. Jadi sehingga dia e, terkesan menonjol. Nah, jadi konsep ini di, kita bisa gunakan di dalam memahami makna supporting sentences. Once again, supporting sentences used to provide support to your topic sentence. Sekarang kita masuk ke konsep teorinya. Boardman halaman 21 menyatakan in terms of content the supporting sentences support the topic sentence. One of the most common ways to support a topic sentence is to use facts or statistics. A second way to support a topic sentence is with examples. The third common way of supporting a topic sentence is by using an illustration that is based on a personal experience. Menurut konsep Portman ini kita bisa memecah uh, konsep bahwa supporting sentences itu digunakan untuk mendukung topic sentence. Salah satunya adalah dengan menggunakan facts or statistic. Fakta atau keterangan statistik. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan examples atau contoh. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan illustration is based on a personal experience. Jadi ketika Anda menulis supporting sentences bisa berupa fakta atau statistik dan yang kedua bisa contoh dan ketiga bisa illustration. Oshima Halaman 17 menyatakan supporting sentences functions to develop the topic sentence. Its contents are reasons, examples, facts, statistic, and quotation. Oshima menyebutkan bentuk-bentuk supporting sentences secara detail. Uh, ia menyatakan kita bisa menuliskan reasons, uh, contoh-contoh, fakta-fakta data statistik dan kutipan-kutipan di dalam paragraf yang kita tulis dan kita bisa menggunakannya sebagai supporting sentences. It is important to keep in mind that most academic writing is done to persuade the reader that a point of view is reasonable. Oke, okay, kalimat pertama ini katanya menurut Boardman, penting kita ingat bahwa Most academic writing, kebanyakan tulisan akademik is done to persuade. Ditulis untuk mempersuade pembaca bahwa a point of view is reasonable. Sebuah sudut pandang reasonable atau bisa diterima. Therefore, another important part of writing topic sentences is to write a sentence that has a clear point of view. Nah, jadi clear point of view ini penting di dalam Anda menulis topic sentence. This usually means that the topic sentence contains the opinion or attitude of the writer. Jadi topic sentence itu memiliki opini atau attitude dari penulis. A statement of fact is not an effective topic sentence because there is nothing more than can be said about it and therefore nothing to write in your paragraph. Seperti yang kita singgung sebelumnya, ketika Anda memulai paragraf dengan kalimat fakta, maka paragraf Anda menjadi tidak perlu dibaca lagi karena kalimat pertama sudah fakta. Contoh, fire is hot. Kalau sudah membaca fire is hot, berarti orang tidak perlu lagi membutuhkan penjelasan. Atau contoh kedua, Snow feels cold during winter season. Itu fakta, jadi kalau fakta tidak perlu lagi membutuhkan penjelasan. So, remember once again, start with a topic sentence that is based on your opinion or your attitude as the writer. Di dalam penulisan paragraf, kita mengenal adanya istilah sentence problems. Ini bisa dideteksi melalui Microsoft Word atau aplikasi menulis yang ada di laptop Anda. Sentence problem pertama adalah sentence fragments. Apa itu sentence fragments? Yaitu incomplete sentences or part of sentences. Jadi, ketika Anda menulis, Anda lupa menulis subjeknya atau objeknya, atau bahkan Anda lupa menulis verb, berarti. Kalimat anda dinyatakan incomplete dan hal tersebut disebut sentence fragment. Kalau dia berada di dalam paragraf. Dan yang kedua, choppy sentences. Choppy sentences adalah sentences that are too short, terlalu pendek, misalnya seperti ini. I go to the zoo, I see the animal. Animals are in the zoo. The zoo is interesting, I like the zoo. Nah, kalau Anda menulis seperti itu, itu adalah kalimat choppy sentences. Dan yang ketiga, run-on sentences and comma splices. What does it mean? It means a sentence in which two or more independent clauses are written one after another with no punctuation. Nah, apa itu independent clauses? Yaitu kalimat yang uh, seperti anak kalimat dan induk kalimat memiliki dua, tapi tanpa punctuation nah, contoh misalnya saya pergi ke pasar dan pulang nah, seharusnya kalimatnya menjadi saya pergi ke pasar dan kemudian saya pulang I go to the market comma, and I go home after that, seperti itu nah. jadi run on sentences and comma places itu dia lupa meletakkan koma, jadi kalimatnya itu panjang sekali dan yang keempat, stingy sentences. Nah, keempat ini menarik. Stingy sentences, a sentence with too many independent clauses usually connected with and, but, so, and because. It often result from writing the way you speak, going on and on like a string without an end. Nah, jadi gaya bahasa ketika kita berbicara dengan gaya bahasa ketika kita menulis pada dasarnya adalah berbeda. Jadi Ketika anda menulis, anda fokus kepada struktur. Nah, contoh misalnya ada "and" but "so" and "because". Nah, misalnya begini ya: "Today we would like to talk about English, and I want to explain to you it is very important, but English is not used in many countries, so we only use English in those countries because we like English and we learn English." Nah, jika tersebut. Jika itu cara anda menulis, maka anda uh, tulisannya menjadi tidak akademik. Sekarang kita kembali membahas contoh paragraf yang sebelumnya telah kita bahas. Masih paragraf dari Komba Elukesu. Automobile accidents. Nah, coba kita lihat di paragraf tersebut. The majority of automobile accidents result from alcohol. Ini adalah kalimat pertama. Nah, yang apa ya? Mana kalimat yang termasuk supporting sentences yaitu kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam serta ketujuh. Itu disebut supporting sentences. Nah, kalimat pertama disebut topic sentence sementara Kalimat terakhir disebut concluding sentence yang akan nanti kita bahas di uh, pertemuan berikutnya. Nah, jadi kalimat selain support topic sentence disebut supporting sentences. Fungsinya adalah menjelaskan topic sentence. Oke, okay? a person who has drunk too much beer gets into a strange state called drunkenness. Apakah itu fakta? Fakta. Jadi, kalimat kedua ini digunakan untuk menjelaskan kalimat pertama, nah, itu yang dimaksud dengan fungsi dari supporting sentences yang ada di dalam paragraf ini. Oke, nah, dari contoh ini, yuk kita coba buat supporting sentences dari topik sentence yang Anda punya.